Yo, Kupin di sini. Jadi kali ini gue akan kembali bermain FIFA Mobile, teman-teman. Jadi ya udah lama nggak main FIFA Mobile ya. Jadi gue akan kembali bermain divisi manager. Jadi kita ke rival divisi, lalu kita akan main ke mode manager lagi, dan gue akan lihat peringkat gue sekarang ada di peringkat ke berapa gue ini. Oh, udah lama nggak main ya. Jadi peringkat gue 0 ya. Oke, ini karena ini reset season, teman-teman. Karena udah reset season ya, jadi kita pasti akan reset semua ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan ada namanya si Sonic gitu ya. Sonic tuh selalu peringkat paling atas di divisi mode manager gitu. Tapi sekarang ada Sean, si Sean ya, si Sean yang bermain atau yang berada di peringkat pertama, teman-teman, bermain di mode manager. Jadi kita akan coba main lagi, reset season lagi, coba ngumpulin lagi, karena gue lagi di Pro 3. Tapi kalau di divisi tetap ya, tapi kalau peringkatnya akan berubah, dia akan reset, tapi dari segi tempat atau apa namanya, divisi liganya itu kan tetap. Gua kemarin di terakhir gue main di Pro 3, sekarang gue tetap akan di Pro 3. Jadi kita akan coba mainkan, teman-teman ya. Kali ini taktik gue akan coba atur-atur mungkin ya. Ada yang baru nggak nih? Nggak ada sih kayaknya ya. Umpan, kecenderungan umpannya cepat, kecenderungan menembaknya oke lah ya, segitu. Positionnya bebas aja sih gue. Kecepatan oke, ini bangun serangan, kecepatannya biar makin cepat kali ya, biar cepat gitu kali ya, nyerangnya biar cepat gitu ya. Oke, mentalitasnya nyerang, positionnya bebas, gitu ya. Serangan ini ada serangan, lalu ada kecenderungan nembak, lalu ini pertahanan, tekannya. Oke. Oh, langsung turun ya. Oh, kalau pertahanan, kalau tekanannya itu kalian naikin, dia langsung nyari, teman-teman. Itu akan membuka ruang cukup membuka cukup ruang untuk musuh bisa melakukan terupas-terupas gitu, coy. Mungkin gua akan sedikit kendorin aja kali ya. Nah, ini balance aja, kita balance aja, coy. Agresinya. Oh, gitu. Set. Oh, langsung dicari ya. Oke, kita langsung agresif aja. Kita akan agresif, kita akan bermain dengan agresif sekali ya. Oke, jadi kita langsung aja mainkan, teman-teman. Kali ini gua akan berhadapan dengan siapa, gua juga nggak tahu karena ini gua baru main lagi, teman-teman ya. Kali ini gua akan berhadapan dengan siapa nih? Oke, udah ketemu Chelsea. Oke, PSM. Oke. Makassar ya, PSM Makassar. Yang juga sebenarnya sih cukup oke di AFC kemarin, teman-teman, tapi sayang sekali kalah dengan wakil Malaysia. Malaysia atau apa? Gua lupa gitu ya. Buat bermain di AFC, AFC ya, di AFC kalau nggak salah. Sedaya dia lebih bagus daripada Bali United yang kemarin nggak terseok-seok, bahkan udah pasti nggak lolos gitu kan. Bahkan kayak lebih panjang kiprahnya PSM gitu daripada Bali United. Oke, PSM logonya Chelsea ya, nggak nyambung sama sekali, tapi siapa tahu mungkin dia adalah penggemar PSM dan juga penggemar Chelsea gitu. Tapi kita nggak boleh menyalahkan, itu hak dia gitu ya. Oke, ada Mahrez, ada Riyad Mahrez. Nah, sekali kita untuk 4-3-3, apakah 4-3-3 ini berhasil, teman-teman ya? Alright. Nice. Thiago Mendes. Insigne langsung ke depan. Ada Ian Red, dapat enggak sih kayaknya? Enggak dapat, teman-teman ya, itu jauh banget sih. Oke. Kasih ke Ian Red. Oke, ada Insigne lagi. Berikan kepada Simon, pas kepada Korea, shooting, bagus banget. Mungkin ini karena si PSM ini lagi merah ya jaringannya ya, jadi agak kalau salah kalau jaringannya kurang tuh ada patah-patah gitu, teman-teman. Jadi nggak enak lah kalau mainnya jaringannya merah gitu, bro. Jadi kadang gue juga kadang-kadang merah, coy, kadang sampai 200-an, 300-an gitu pingnya, bro. Ini sih masih oke ya, 36, 35 pingnya masih oke, masih hijau ya. Korea ada nice banget, berikan kepada siapa itu? Alright. Di depannya siapa ya? Main depan gua siapa? Oh, Korea, lalu Batir di samping ya. Oke, okay, okay. Nice. Oke, okay. Hampir masuk, ayo jangan lengah, teman-teman, jangan lengah, kita hajar aja, bro. Oke, Ian Wright, no, nice banget sih, langsung ke kiri, terus itu ada Simon ya. Simon, langsung crossing ke tengah aja, kiper sih itu. Terlalu dekat sama kiper sih itu, teman-teman ya. Langsung serangan balik, apakah bisa serangan balik, ternyata enggak ya. Insigne, berikan kepada Ian Wright. Lob lagi, kok lob terus ya.
kenapa nggak bawa bola bawah gitu kan, kenapa nggak main bola bawah aja gitu. Aduh kan nah, patah pernah kan nah aduh udah kalau udah jumping gitu tuh pasti patah-patah gitu, pasti ngelak gitu ya. Oke. Berikan kepada Espinho. Oh, selesai teman-teman. Nah, selesai. Gue sih mau ngubah sedikit teman-teman. Gue mau sedikit mengubah pola serangan ya mungkin. Kecenderungan umpannya turunkan kali ya. Kecenderungan umpan silangnya diturunkan juga. Oke. Biar gak dikit-dikit umpan jauh, umpan lambung teman-teman. Biar lebih smooth lah mainannya gitu. Tiki-takanya mainkan tiki-takanya gitu kan. Oh, apa itu offset ya? Oh, offset itu offset. Jelas sekali itu offset ya. Itu jelas sekali adalah sebuah offside tuh. Nice. Sejauh sih gue 1-0, 1-0 belum aman teman-teman. Jadi gue harus berharap akan menambah gol lagi. Oh, nice banget Korea. Martinelli. Ada Ryan Red. Bagus banget kerjasamanya. Nice banget sih itu. Trio membahayakan yang gue punya. Trio serem yang gue punya bro ya. Korea, Ryan Red, Martinelli bro. Nice banget set. Oke, itu dia. Ini patah-patah gini karena ini teman-teman, karena sinyalnya goyang ya, sinyalnya jelek coy. Oke, 2-0 sih aman sih harusnya ya. Tapi jangan kasih kendor lah. Kasih kalau bisa bantai enggak bantai aja bro. Kita bantai teman-teman, kita bantai-bantai aja bro. Ian right. Oke, masih dapat sih. Oke, masih dapat sih itu. Oke, masih gocek. Gila. Beh. Masih dapat enggak tuh? Nice. Nice shooting Simon. Impresif sekali save dari kipernya PSM nya. Oh, koneksi internet lawan tidak stabil. Mencoba menghubungkan nyambungkan ulang. Nah itu ya teman-teman. Karena mungkin ke terbatasan sinyalnya. Banyak banget yang diganti bro. Berapa tuh? 1, 2, 3. Udah 3 pemain yang diganti ya. Oke. Nice banget Simon. Oke, kita kasih GG aja teman-teman. Kita juga harus menghargai gitu kan. Kita memberikan semangat kepada musuh. Oke, nice sekali Evrem. Siapa Evrem ini siapa gitu kan, gua enggak tahu siapa Evrem. Oke. Oh, dibuang aja. Nice guys, di clear aja, enggak usah ngambil resiko ya. Oke. Riftala ini siapa? Gua enggak tahu. Coba gua aja enggak tahu pemain gua siapa ya. Gua lupa coy, pemain gua itu siapa aja gitu. Jadi ya udahlah. Kamu unggul, gunakan kontrol untuk bermain aman. Oke, okay, nggak usah lah, kita langsung main hajar aja. Nggak usah main aman. Apa ya main aman, bro? Kalau bisa kebantai aja, coy. Martinelli, ada si siapa tuh di tengah. Oke, okay. Jangan out dong. Oke, okay. Nice banget, Simon. Nggak masuk, kira-kira masuk ya. Terus tenangan Insigne ya. Dias, oke, okay. Luis Dias masuk. Gantikan Martinelli di menit ke-83. 2-0 sih harusnya nggak bisa dikejar sama sekali ya. Bisa sih teman-teman, tapi kayaknya enggak sih, mudah-mudahan enggak ya. Bisa, semua hal itu bisa terjadi teman-teman. Mudah-mudahan sih enggak terjadi. Oke, okay, sekarang ada si Elliot. Oke, okay, jangan kasih mereka menyerang bro. Oke, okay, bahaya nih. Crossing. Nah, kenapa? Oh, udah selesai teman-teman. Ternyata udah selesai ya. Oke, okay, nice. Kita unggul 2-0 teman-teman atas PSM. Gue nggak tahu PSM ini singkatannya apa atau apakah Makassar. Tapi kenapa dia suka warna biru gitu kan? Ya, nggak masalah juga sih. Skopuk. Ya, nggak salah sih ya. PSM suka, pecinta PSM suka spesial Chelsea. Nggak ada yang salah sih. Oke, okay, sekarang gue tambah 91.000 nilainya. Kita akan coba lihat peringkat gue ada di berapa di research season ini. Peringkat gue jadi peringkat ke berapa nih sekarang nih? Set, oh, di peringkat 62.000 ya. Kayaknya apakah mulai berkurangnya main atau gimana, gue juga nggak tahu teman-teman. Tapi awal main langsung di 62.000 sih kayaknya dikit yang main ya kayaknya ya. Oke lah teman, jadi sekian dulu untuk FIFA Mobile nya jadi kalian juga bisa mainkan, bisa mencari-cari pemain di FIFA Mobile dengan event-event yang baru di sini. Di sini ada siapa nih? Ada Bremer, ada Cornet, ada Lines, ada Lines, ada Richarlison, ada Sule, Casey, mantan Milan juga sekarang bermain di Barcelona ya. Ada Bres Mendes, ada siapa? Fulgini. Oke, gua sih nggak ada yang terlalu gua tahu ya. Kalau Richarlison gua tahu, kalau si Casey gua tahu sih. Oke lah teman-teman, jadi kalau kalian suka dengan video, dengan like. Kalau nggak suka, dislike. Kita berjumpa lagi di next video. Silahkan subscribe ya. Bye-bye.